Nah, ini teman-teman ada jenis Calathea juga ya. Nih, bisa dilihat ya. Nah, ini teman-teman. Tuh. Tuh lihat itu batangnya dan tangkainya ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Tuh, dan di sini juga sangat banyak sekali ya. Jenis Calatheanya. Nih, bisa dilihat ya. Ini juga teman-teman nih. Ini sangat recommended lah teman-teman ya, standar ya. Kalau tempat saya ini mereka biasa kalau jual ini teman-teman biasanya 5.000 teman-teman ya per pokok ini, jenis Calathea kayak gini. Saya kurang tahu ini namanya apa ya. Nih dia polos ini teman-teman tuh, dan ada tekstur-tekstur yang garis-garis ini ya. Murah meriah teman-teman ya, dan bagus sekali ya, apalagi kalau sudah di dalam pot ya. Ini juga nih teman-teman nih, sangat banyak ya. Ini ada saya dapat jenis buah teman-teman ya. Tuh bisa dilihat ya, ini buahnya ya, unik teman-teman nih ya. Tuh bisa dilihat, nah ini teman-teman tuh dalamnya seperti anak kepiting ya. Tuh, dan satu lagi ini itu ya. Nih ada dua teman-teman ya. Nih mantap sekali buahnya ya, dan sangat padat. Tempatnya ya, ada aliran sungai kecil tapi lumayan juga ya ke jenis tanamannya ya, seperti Hemalomena yang daun opal ya. Nih, dan ada jenis Pilo Army juga itu di depan ya. Nah itu teman-teman ya, itu Pilo Army ya. Tempatnya masih panjang di depan teman-teman ya. Yang jenis pakis juga sangat banyak di depannya. Tuh. Tempat sekecil ini tapi lumayan teman-teman ya. Nih, ada Pilo Army ya. Nah, ini teman-teman ya. Ya. Wih, mantap teman-teman ya. Tuh. Keren juga ya. Kalau untuk koleksi, untuk nambah-nambah koleksi lumayan teman-teman ya. Dan ada pakis ya, ini ada sensifera juga gitu ya. Bukan teman-teman, Dracaena ya. Tuh, nah ini Dracaena total macan ya. Tuh, dan ada alokasia juga teman-teman nih. Yang biasa teman-teman nih, tapi ini sangat luar biasa ya. Awalnya biasa, tapi kalau sudah di dalam pot pasti luar biasa teman-teman ya. Oke, itu juga nih, masih banyak teman-teman ya, sangat banyak sekali teman-teman loh. Jadi kita di depan lagi ya, ke depan ya. Tetap teman-teman ya, tempat sekecil ini tapi dia punya tanaman hiasnya lumayan ya teman-teman ya. Tuh, ini jenis Hemalomena juga ya nih ya. Nih, dan ini juga ya teman-teman ya. Nah ini sangat unik juga daunnya ya. Tuh, lihat gelombang-gelombangnya ini teman-teman ya. Nah ya, kalau yang ini teman-teman dia punya batang merah ya. Tuh, nih batangnya merah. Kalau ini yang Army, ini juga teman-teman
Berarti yang ini apinya gede teman-teman ya. Tuh, sudah nampak corak-coraknya ya. Kalau yang ini kecil ya. Bisa jadi disebabkan dia subur ya. Bisa jadi ya. Sangat subur, jadi daunnya bisa selebar itu ya teman-teman ya. Nih juga ya, sangat banyak teman-teman nih. Tuh ya, mantap jiwa teman-teman nih. Tuh ada China ya, betul macan ada ini teman-teman nih. Ini sangat susah sekali teman-teman ya. Oke, itu proses yang lama ya. Kemarin saya ada coba teman-teman ya, untuk mengambil satu sampel ya, jenis Dracaena China betul macan ini. Tapi lama teman-teman ya, sangat lama sekali dia mau tumbuh ya. Dalam artian gini teman-teman, dia keluar akarnya itu lama sekali ya. Beda dengan tanaman lain teman-teman. Kalau tanaman lain itu tancap aja ke pot sudah berapa minggu udah. Kalau itu Dracaenanya butuhkan waktu berbulan-bulan teman-teman. Boleh dicoba aja sendiri ya, kalau punya Dracaena teman-teman, cabut langsung ditanam ya. Itu sangat lama sekali prosesnya teman-teman ya. Ya mau gimana lagi teman-teman ya, emang sudah dari sononya ya. Tuh juga ya, yang kecil-kecil. Banyak sekali itu juga. Nih sangat banyak teman-teman ya. Berarti ada kira-kira dua atau tiga jenis lah teman-teman ya di tempat ini ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu videonya, lain kali kita lanjut lagi teman-teman ya. Karena hari ini berhubungan saya nggak sempat ke hutan teman-teman, dikarenakan cuaca apa sangat tidak menentu ya dalam beberapa minggu ini ya. Jadi kita nggak berani ambil resiko ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan like video kita serta komen ya, biar kita